قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى kemudian maka adalah bagi sembahyang itu adalah baginya bagi sembahyang itu rupa yang zahir yang sempurna. Sembahyang ni dia ada bentuk dia, ada sung bahasa saya panggil, ada sung dia hak zahir, rupa dia hak zahir, hak boleh nampak dengan mata kepala. Rupa dianya kalau nak kira rupa yang sempurna, kalau berbanding dengan manusia agak, dia panggil rupa cukup sore, cukup seka, atau panggil yang sempurna. Rupa yang sempurna, rupa yang cukup seka. Kalau banding orang rupa cukup seka agak, ada kepala, telinga, hidung, mata, bahu, tangan, siku, paha, lutut, hingga akhirlah. Semayang ni lagu tu lah, ada rupa dia, bentuk dia hak cukup, hak sombun dia panggil. Hak mana rupa dia hak zahir? Maka iaitu rupanya, rupa sembahyang yang zahir itu syarat. Syarat dia tu, syarat-syarat semayang seperti tudung aurat, seperti berhadap kiblat. Tu dia panggil rupa dia tu. Kalau semaya tak hadap kiblat, semaya tak tudung aurat, semaya tak suci daripada najis, orang panggil hilang rupa tu. Tak ada rupa semaya, rupa tak ada. Maka rupa ni seperti, syarat ni seperti ruhnya, ruh sembahyang. Syarat ni kalau nak berbanding ke supaya dengan ruh, supaya dengan nyawa. Kalau banding dengan manusia, dengan binatang hidup ni, dia panggil nyawa. Maka rukunnya, maka rukunnya seperti kepalanya. Makna nak kaya gini. Makna semayan ni, dia ada rupa bentuk parah dia. Kalau kita nak banding serupa dengan seorang-orang, itu maksud itu, serupa dengan seorang-orang. Mana seorang ni, orang-orang ni dia ada tubuh badan, dia ada dengan nyawa, dia ada dengan bulu-bulu rokmo, ada dengan rambut, ada dengan hidung, ada dengan kuku, itu maksud. Maka iaitu syarat. Maka iaitu itu syaknung tu tak rojak. Maka iaitu syarat, yakni syarat semaya boleh jadi kita tu. Maka iaitu dhamir syakni, syarat tu ada nyu lagi lebih mula. Kalau kalau ada niskah ada nyu. Maka iaitu syaratnya, syarat sembahyang tu seperti ruhnya. Itu nak gitu lebih lebih sedap ni sebuah ibarat. Syarat semaya serupa dengan nyawa. Maka rukunnya, rukun sembahyang itu seperti kepalanya. Kalau nak banding betuk tubuh badan seorang ni, rukun dia yang tiga belah, dia panggil kepala. Pakai kain tudung aurat, hadap kebelah, masuk waktu ambil air semaya tu, dia panggil nyawa semaya. Rukun dia tu seperti kepalanya dan badannya. Berdiri, baca fatihah, rokok, tidak sujud, supaya kepala sampai kaki, kaki tangan semua. Ada kepala dan dan badan, kepala dengan tubuh, panggil kepala dengan body, tangan tak masuk lagi. Sunat aba'ah itu, sunat aba'ah dia seperti anggotanya. Sunat aba'ah supaya dengan jari, supaya dengan betis, supaya dengan telinga, jenis anggota-anggota halus tu dia panggil sunat aba'ah. Sunat aba'ah tu kalau berbanding dengan tubuh badan manusia, kalau kita buat semaya ni, kita buat buat rupa orang ke, makna rukun tu kepala dengan badan, body.
Sunat ab'ad supaya tangan, kaki, siku, telinga, hidung. Itu mana? Dan sunat hai'ah itu baca surah, baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Hak sunat-sunat tu sunat hai'ah dia seperti segala bulu perhiasannya, perhiasan semai supaya dengan bulu romo, supaya dengan janggut, supaya dengan rambut, bulu betih, bulu untuk nak berjanggut. Itu orang panggil semaya tu tu rupa. Kalau banding rupa ke, itu dia panggil rupa zahir dia. Rupa dia, rupa, rupa semaya. Kalau kita buat lagu tu ke, buat cukup. Buat syarat dia, rukun dia, sunnah ab'ad dia, sunnah hi'ah cukup. Kita nampaklah rupa dia betul. Nampak dek cokoh. Kalau orang ke, nampaklah kaki, tangan, kepala, mata, cukup lah. Nampak situ. Ada satu rupa dia, itu semaya nama dia serupa dengan royak saat ini, itu dia panggil rupanya yang zahir. Dan ada baginya, bagi sembahyang itu rupa hakikat yang batin. Ada selagi sung semaya, bentuk semaya, rupa semaya hak batin, hak tak boleh tengok dengan mata kepala, hak sebelah dalam. Bukan kata ada rupa zahir saja dah, ada rupa batin. So Allah, Allah kata serupa dengan kata kita ni. Kita ni, kita orang-orang ni, bila kita beralih daripada tempat kita duduk, betul kita duduk tu ada kita, seolah kata ada kita seorang yang lain lagi, hak hakikat. Misal kita mati, kita mati ada orang duk nampak rupa kita. Kita hak mati tanah di dalam kubur tu yang panggil rupa hak zahir, orang duk nampak, orang boleh, semua orang boleh tengok. Adapun rupa hak orang boleh tengok lepas pada kita mati tu, bukan kata hak tu hak zahir dah. Hak tu hak batin, hak tak boleh nak royak. Semaya ni kita berdiri, ada semaya hak orang tengok kita duduk berdiri tu, ada hakikat dia, rupa dia hak berdiri sungguh. Kita baca Fatihah, ada hak Fatihah hak sungguh, ada mahu dengar alhamdulillahi rabbil alamin. Hak tu hak dia mahu dengar, hak tu hak zahir. Ada alhamdulillah hak sungguh. Itu hak batin. Hak sebelah dalam, selapis dalam tu ada so lagi. Dia panggil ada kulit, ada isi. Hak orang dok tengok, hak kita dok tengok rukun syarak, sunnah ab'ad, sunnah hai'ah ini dia panggil kulit, kulit. Ya ada isi dia. Itu maksud. Semaya ni dia ada isi dia. Dan tiada sempurna bagi sembahyang, dan tiada tamamnya tamam sembahyang. Ini hak kita nak semaya tak jadi sempurna tamam, bahasa Arab sempurna, bahasa Melayu hak tular tu. Tiada sempurna bagi sembahyang, tiada tamamnya sembahyang, melainkan dengan mendirikan ia seorang musalli. Habis tu kita ni panggil musalli, domir di dalam kita ni kena rujuk pada musalli bahasa Arab, bahasa Melayu seorang yang sembahyang. Tiada sempurna sembahyang melainkan dengan mandiri ia seorang sembahyang, ia musalli, dengan keduanya, kedua rupa zahir dan rupa batin sekali, yakni serentak, ataupun buat belaka habis ke semua, baru semaya tu panggil semaya sempurna. Kita kena semaya, kita kena buat kulit, kita kena buat batin, kena buat hakikat. Cuba tengok, perhati molek, ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Haluh ni tak syekh kita raya. Semaya tak sempurna, malaikat kita kena buat dua-dua lalu dah.
buat rupa luar, orang panggil buat kulit, dan kena buat isi gati. Kebanyakan kita, kita dah besar betul kulit. Kalau buat rumah kat orang panggil lomo cak balik luar. Sepelah balik luar, orang-orang tengok balik luar kat Allah molatnya rumah dia. Bila masuk balik dalam Allah lah seleraknya busuk tak tahu. Ay, dengan pijak, dengan gopo, gutunya, cemanya sebelah dalam. Asuh, dia panggil. Itu kita duk bergaduh dengan kulit. Apatah lagi, sangat-sangat lagi balik luarnya huduh, balik dalamnya huduh. Balik luar pun tak bersifat, balik dalam pun tak bersifat. Kulit pun buruk, isi pun buruk. Ha. Kulit molat, isi buruk tu pun teruk habis cakap dah. Apatah lagi, kulit buruk dan isi buruk. Dan tak ada kulit pula dah. Deria pasien tak ada kulit. Isi dia, kita nak kata rana. Tak ada, ada kulit molat, isi tak ada. Isi tak ada langsung. Nyo komen. Nak buat gopo boleh. Ini menunjuk kata, orang hak dakwah nak semaya batin itu palsu. Palsu juga. Tak sempurna sembahyang, malaikat kena dua. Itu tak syedah kata. Kena dua. Kena semaya zahir, kena semaya batin. Kena buat rupa dia, hak zahir, rupa hak batin. Bukan ada orang yang kata semaya zahir, semaya batin. Kena buat ada rupa dia. Rupa hak zahir, rupa hak batin dia. Maka dakwah oleh fuad batiniyah, dia kata semaya ni semaya batin, tidak ada zahir. Mananya nak boleh ada? Adakah buah deria dia buah tu berisi saja? Orang muktel buah tu berisi saja, tak ada kulit dia? Tak ada. Semaya kena kapuh dua. Lepas tu kalau dua tu buat jadi sempurna, barulah semaya itu sempurna. Kalau kedua-dua tak sempurna, semaya itu tak sempurna. Tengok mana rupa dia hak zahir, hak kita nak buat eh? Maka ada pun rupanya yang zahir itu, maka iaitu seperti berdiri. Nak wis sempurna gak, maknanya kita kena berdiri wis sempurna. Berdiri tu wis jadi molat, dengan bahawa berdiri di atas dua kaki. Jangan kita berdiri kaki sebelah. Itu makna. Berdiri tu rupa semaya hak zahir. Kalau semaya tak semaya boleh berdiri, semaya hak wajib berdiri, tapi dia tak berdiri. Misalnya orang tu dia tak boleh rokok, dia tak boleh sujud, dia berdiri boleh, pas dia semaya tak khrisi, tak berdiri, tak jadi, tak sempurna lah, tak sah lah semaya dia. Karena wajib atas dia berdiri. Hak tak wajib di atas dianya rokok dan sujud, tunduk tu. Cukup dengan isyarat, tapi dia tak berdiri, dia pergi duduk di atas kerusi, tak mada. Dan takbir, takbir tu rupa zahir, iaitu kata Allahu Akbar. Kata tu kena, kalau tak kena, tak sempurna. Kata Allahu Akbar, tu tak sempurna, tak boleh, tak betul lah tu. Dia pergi panjang Allah tu, tu dia pergi panjang, kalau panjang dia berubah. Tak jadi takbir dah, jadi soal. Kata Allah, nak bersedak ke? Allahu Akbar. Nak berjangok, lama lecu tu nak imolat, tapi nyakit telajak tak kemakai kok pipi ya panggil. Jadi huduh jadi katung lah pulaknya. Hari panggil telajak. Nak kata Allah ke? Allah. Tak boleh. Kena berjangok situ. Jangan luar pun kena jaga juga lah. Kokik lepas melampau tu jadi huduh. Bukan orang mulut jual ke? Bukan tak ada bibir mulut, ada, tapi bila dia lebih sikit, jatuh sikit, kurang jangan sikit. Begitu juga kalau kita nak buat betul semaya, kita bandinglah gitulah. Berdiri, takbir dan membaca Fatihah.
baca Fatihah. Ha, kalau baca Fatihah tak kena, ha, tak sempurna lah. Dan rokok, rokok tak kena, tak sempurna lah rupa zahir. Dan i'tidal dan dua sujud dan duduk antara keduanya, kedua sujud dan duduk tasyahud dan tahiyat dan salam. Dan inilah yang tersebut, inilah yang tersebut daripada segala rukun yang zahir. Dan sunatnya dan syaratnya, syarat sembahyang. Ha, maksud bagi di dalam kata rupa yang zahir. Ha, dan sunatnya dan syaratnya barangkali atas pada kata seperti berdiri, atas ada berdiri. Takdirnya maka ada pun rupanya yang zahir, maka iaitu seperti sunatnya dan syaratnya. Sunat semaya, syarat semaya itu dia panggil rupa dia yang zahir. Hak tu hak zahir saja tu, hak tu hak kulit ada. Mula dia Allahu Akbar sapa kepada salat tu dia panggil kulit. Termasuknya rukun, termasuk sunat dalam tu, termasuk syarat hak ada dalam tu, tu dia panggil rupa yang zahir. Adapun hakikat yang batin, diri semaya hak sungguh, hak nak hidup semaya, hak orang panggil rupa semaya sungguh, maka seupamanya khusyuk, itu dia panggil rupa semaya hak, hak hakiki. Semaya dia dengan khusyuk. Apa khusyuk? Asal khusyuknya iaitu tetap hati, tenang hati. Hati dia duduk dia tak berkocok, tak gelombang, tak ada bergoyang, tak ada berdenyut-nyut-nyak gi kok tu gi kok ni, dak so aja. Itu asal makna. Dan boleh kita kata atas jalan nak pergi dekat, nak pergi mudah faham, hati kita duduk pada tempat yang kita ada padanya. Hati kita duduk sekali dengan kita. Kita duduk mana, dia duduk situlah. Kalau kita duduk baca Fatihah, hati kita duduk baca Fatihah. Kalau kita duduk rokok, hati kita duduk rokok. Itu dia panggil khusyuk. Kalau kita duduk baca Fatihah, hati kita duduk kedah. Kalau kita duduk rokok, hati kita duduk patah. Kalau kita duduk sujud, hati kitanya duduk menyeru. Nak wi wupuk ke lembu. Itu nama dia tidak khusyuk. Tu we duduk dalam masjid, hati dia duduk di padai bola. Itu dia panggil tidak khusyuk. Itu semaya tak ada hakikat tu. Semaya ada rupa, ada lah. Tu duduk rokok, sujud, duduk baca apa, ada rupa zahir. Tapi batin hakikat semaya hak sebelah dalam tak ada. Sebab apa? Sebab tak ada khusyuk. Itu mana? Dan hadir hati. Itu sebagai atas tafsir khusyuk. Hati hadir. Hadir itu bahasa Arab. Bahasa Melayu kita, hati dia tak ada gaib. Hati dia duduk sini. Kalau dia duduk dalam masjid, hati dia duduk dalam masjid. Kalaulah dia duduk dalam masjid, hati dia tak ada mari dak. Hati dia duduk di rumah. Misalnya kita kata kita orang perempuan, kita orang betina. Sebagai ibu rumah, kita letak beruyuk di atas dapur menana. Lepas tu kita pergi semaya. Kita pergi semaya, duduk dalam bilik. Tapi hati kita duduk dapur. Siap nasi aku hangi apa buka api saat ni derah. Siap dah lah. Itu maknanya hati kita tak ada hadir. Naknya kita duduk semaya, hati kita pun duduk semaya. Itu dia panggil khusyuk. Itu hadir hati. Dan sempurna ikhlas. Allahu Akbar. Inilah hak besar ibu bapa, para pendengar yang dirahmati sekalian. Ikhlas yang sempurna, jangan capur sikit habuk pun, kena ikhlas lillah penuh 100%. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Jangan habis cakap dah kita kata. Kalau di depan Tok Guru Tajwid kata tak ada dah. Kalau bertanding kalau lupa boleh nombor satu dah membaca ni. Tetapi
kita baca tu tu kosak tak molat weh, nak buat orang dengar sedap, nak buat orang jeput kita jadi terimen semaya tarawah dan upamanya nak buat orang kata kita ni baca kena molat betul weh, niat tak ikhlas semaya mula di semaya ni lagi dah. Semaya tu bukan kerana Allah, kerana nak kepada puji orang, kerana nak kepada pengkat di sisi manusia. Mula ditakbir ni dah tak ada sempena ikhlas. Orang panggil semaya tak ada rupa yang batin. Zahir tu adalah bunyi molek lah, sedak lah, nampak tertik terning, nampak pada zahir khosyok molek lah, dia molek. Tapi bukan kerana Allah, bukan kerana nak pahala di sisi Allah dah. Saya panggil nafi ikhlas. Semaya tu semaya zahir saja. Ada kulit isi tak ada. Ada kulit, ada badan, ada body, ruh tak ada. Tu punca yang besarnya ibu bapa. Kata semaya banyak, semaya kuat, tapi kecek ke orang, kata ke orang, bohong pun kuat juga. Tengok taratak pun sama kuat juga. Sebab apa? Sebab ada semaya dia. Semaya dia tu ada rupa zahir saja. Hakikat tak ada, batin tak ada, ada badan saja, ruh tak ada. Rima banyak ikal lah ni. Banyak di atas rumah orang ada belakang rima, tapi orang tak takut. Tuas diri pun tidur jenera. Sebab rima kertas saja. Tak ada taring. Kalau ada taring pun dia tak takut. Sebab taring tak boleh menggigitkan. Ikhlas. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Ya Allah, minta engkau menjadikan kami daripada orang yang ikhlas. Ya Allah, jangan engkau menjadikan kami orang yang ria. Jangan engkau menjadikan kami orang yang syirik dengan engkau. Ya Allah, jagalah kami daripada jatuh di dalam syirik, sama ada syirik kecil atau syirik besar. Ya Allah, dengan sebab kalau kami jatuh dalam syirik, rugilah kami. Kami masuk dalam jumlah orang yang rugi. Nak jadi semaya batin we kena ikhlas. Oleh itulah nak takbir tu ibu bapa, nak takbir semaya kita kosongkan hati kita dulu. Kalau ada niat kok mana-mana pun belum daripada tu, belum pada takbir tu, kita pejam mata boleh 15 saat, 15 detik. Kosong hati kita, ingat mulut serta mulut kata lillahi ta'ala usalli, kerana Allah sahaja aku nak semaya ni. Lillahi ta'ala usalli fardha zuhri arba'a raka'atin ada'an ma'muman lillahi ta'ala, kerana Allah sahaja aku nak semaya fardhu zuhur 4 raka'at di dalam keadaan jadi makmum. Boh lillah. Kalau tak mari lagi hati tak berasa lillah, kata lillah banyak kali pun kata tak apalah, lillahi ta'ala, lillah, aku nak semaya kerana Allah. Mudah-mudahan dengan itu, lama-lama kita cuci-cuci lagu tu, kita tak ada dah tutup telan tekanan lain tekanannya, nak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cinta kepada Allah, nak jumpa dengan Allah, nak pada pahala Allah. Itulah baru hasil hakikat yang batin bagi kita. Dan tazallul. Tazallul tu menghina diri. Buat we berasa hati kita hina. Merendah diri. Jangan berasa duk semaya, duk berasa kedebar, duk berasa bertengok, duk berasa lebih. Dah. Jangan. Dengan tazallul, dengan menghinakan diri. Dan tafahum bagi ma'ani qira'ah. Tafahum menutup tipahal. Yang ni pisah. Perhati nak wipahal. Apa hak kita baca? Ya. Hak kita baca tu kita usaha wipahal. Kita pahal. Apa yang kita baca tu? Misalnya kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Apa hak kita? Bila-bila baca tu kita perhati dia. Nak pahal hak kita baca. Tu. Tu cara semaya. Tu hakikat tu. Maka kalau banding dengan kita ke Allah, kita khabar-khabar baca sudah nak sudah, baru ingat kata duk baca. Mana kita duk perhatinya? Allah, ulama kita, orang hak, kita baca sejarah, orang hak lagu ni gak banyaklah. Tak sempat masa kita nak cerita nanti insyaAllah. Di lain kali nanti, depan-depan sikit ada lagi.
kita cerita. Siapa kau? Burung turun tengah di atas kepala. Orang-orang yang baca dengan secara perhati, dengan secara tafahum. Tafahum makna hak kita baca, dan tasbah makna tasbah kita, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, dan lainnya, lain daripada kiraat dan tasbah. Gapa lain? Bayan daripada lain, daripada segala wazifah, dari dak, dan lainnya lain pada yang tersebut, daripada khusyuk dan hadir hati dan ikhlas dan tazallul. Bayan daripada lain, daripada segala wazifah, daripada segala kerja sembahyang yang batinah, yang bangsa yang sebelah dalam. Hak pesing sebelah dalam lagi, lain daripada khusyuk, lain daripada ikhlas tu. Hak lain pada tu lagi pun dia panggil itu hakikat semaya yang batin, dengan cara ringkas, dengan sepitah, dengan orang panggil dengan cara pendek kesimpulannya, sebelah balik luar kita, kaki tangan kita semaya, hati kita, kepala kita, otak kita pun kena semaya juga. Itu dia panggil semaya zahir dan semaya batin. Mulut kata Allahu Akbar, hati kita pun Allahu Akbar. Mulut Bismillahirrahmanirrahim, hati kita pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mana hati geti makna dia dengan nama Allah sahaja. Allah ni Tuhan yang amat murah, amat kasih sayang kepada hambanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mulut kata, hati kata, semua puji hak Allah Subhanahu Wa Taala. Puji yang sebenar, yang betul sungguh ialah puji kepada Allah. Dok puji ke orang lain tak kena hak sungguh pun, tak kena dengan tepat. Hak tepat dipuji, kena puji sungguh Allah. Hati dia baca lagu tu, dia panggil baca dengan tafahum. Dia panggil dia semaya zahir dan batin dia, hati dia pun semaya juga. Ni dak we kita tu we semaya hati menego, tu we semaya hati dia dok main, tuwa semaya hati dia duk tidur, tuwa semaya hati dia duk makan. Tu orang panggil semaya zahir saja, wal iyadz billah. Nampaknya kena sakat tu dulu. Maka zahir sembahyang bahagian badan dan anggotanya, wallahu alam.